kita berjumpa kembali dengan channel Wong Borneo 88. Kali ini kita mereview yaitu lubang labi-labi ya. Nah, ini bentuk lubang labi-labi sungai ya. Tapi ini berada di atasnya. Biasanya di lubang seperti ini melebihi satu ekor. Dan memancingnya pun tidak pakai pancing sembarangan, tidak seperti pancing biasa, dia menggunakan teknik tertentu. Ini lubangnya besar sekali. Ini bentuk dari lubang labi-labi. Kita melihat lagi ke tempat yang lain. Sudah tahu menemukan lubang labi-labi yang baru. Dan labi-labi sangat suka sekali ya menempati tempat sungai-sungai kecil seperti ini yang airnya keruh. Nah ini. Ini banyak sekali labi-labi di sini. Ini itu ada muara yang kecil juga, biasanya disitulah di tempat labi-labinya. Itu kita temukan satu lagi lubang labi-labi, dan itu sebelahnya juga ada, tapi ini lubangnya agak kecil ya. Ini paling tidak sampai 1 kilo. Kami sekarang lagi musim kemarau, jadi air sungai ini kering. Dan biasanya jika beruntung, labi-labi ini akan timbul ya. Dan itu kita temukan satu lagi lubang labi-labi. Kalau yang ini lumayan besar. Jadi labi-labi ini ada juga orang mengatakannya sebagai bulus ya. Dan di sini juga lele juga banyak. Ya kita mancing malam, yaitu dengan umpan cacing ya. Kalau kita di sini mancingnya secara pancing rantau, jadi tidak melalui lubang, cuma diletak-letakkan saja. Jadi aliran sungai ini terputus-putus karena kemarau. Itu aliran sungainya putus. Dan itu ada juga lubang, tapi ini bukan lubang labi-labi, sepertinya ini lubang belut atau lubang lele ya. Karena kita agak jauh nih. Nah, itu kita temukan juga di dalam air ya, dalam sungai ini, di tengah-tengahnya itu juga lubang labi-labi. Nah, ini lumayan besar ini lubangnya. Biasanya lubang yang di dalam air ini yaitu menuju di bagian atas sana, dan kadang ini melebihi satu ekor. Dan di dalam lubang labi-labi ini biasanya ada juga lele ya. Kita coba melihat di sana lagi. Ini kita temukan yaitu lubang lele ini. Itu dia. Nah, ini lubang lele. Dan itu ada satu lubang belut. Ini belut sungai. Jadi belut sungai sini dia berwarna agak kuning, besar, tapi tidak terlalu panjang ya. Agak pendek. Nah, itu juga ada lubang belut. Nah itu dia ya, lubang belut ya. Ya, demikian dulu petualangan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.